best family dog. Make some room in your heart for her. She's a stranger. This is what she does. Go get him, Kodo! Halo pemirsa, selamat berjumpa di channel Demen Nonton. Bersama saya Bang Eko sebagai mimin dari channel ini akan meringkas alur sebuah film terbaru yang dirilis bulan April 2022. Film dengan judul asli Dakota ini dibintangi oleh Abby Cornish sebagai Kate Sanders, Lola Sultan sebagai Alex Sanders, Roberto Davide sebagai Mike, Lorenzo Muldoon sebagai Sheriff Danforth, dan beberapa pemain film papan atas lainnya. Sebelum lanjut menonton, silakan untuk memencet tombol subscribe agar kami lebih bersemangat untuk membuat konten baru dan kalian dapat terus memperoleh video-video terbaru dari kami. Pesan spoiler dari channel ini adalah sebaiknya kalian menggunakan headset untuk mendengarkan agar suaranya terdengar lebih baik. Awal cerita dimulai dari sebuah keluarga kecil di sebuah kota Georgia. Kate Sanders sebagai seorang janda yang telah ditinggal mati suaminya dalam sebuah perang di Afghanistan. Kate hidup di sebuah rumah sederhana dengan peternakan di tengah lahan yang luas bersama seorang anak gadisnya. Sepeninggal suaminya, Kate berusaha menghidupi diri dan anaknya dengan beternak. Beberapa jenis hewan dipeliharanya untuk menyambung hidup bersama putrinya itu. Meskipun Kate sibuk di peternakan, ia ternyata juga adalah seorang petugas sukarelawan pemadam kebakaran di kota itu. Singkat waktu, sebenarnya Kate dan putrinya Alex sudah merasa jenuh dengan hasil usahanya yang tidak juga berkembang, malah dari tahun ke tahun terus mengalami kerugian. Keadaan ekonomi keluarga itu semakin terpuruk. Kakeknya pernah beberapa kali membantu mereka dalam menjalankan usaha peternakannya, namun boleh dikatakan selalu gagal. Sebenarnya sudah banyak orang-orang yang menaruhkan diri untuk membeli ladang dan peternakan milik keluarga Kate Sanders, termasuk Mike, si polisi yang bertugas di kota itu. Namun dia terus menolak dengan alasan tanah dan peternakan itu adalah kenang-kenangan pemberian suaminya sewaktu masih hidup. Bahkan di ladang itu jenazah mendiang suaminya dimakamkan, yaitu di suatu tempat yang paling sering dikunjungi oleh mendiang suaminya itu. Jika Kate sedang bertugas di kantor, Alex lah yang sendirian di kandang untuk mengurusi ternaknya. Dia anak yang rajin dan tidak banyak tingkah, namun selalu ceria dan suka membantu ibunya di usia yang beranjak remaja. Tidak seperti kebanyakan anak ayahnya yang sibuk dengan gadgetnya. Ketika Alex akan berkunjung ke rumah kakek dengan sepedanya, tiba-tiba dia dihadang oleh seorang polisi yang sedang bertugas di area itu. Polisi itu bernama Mike. Dia membujuk Alex untuk kesekian kalinya agar ibunya berkenan menjual ladang peternakan milik mereka. Alasan Mike adalah hasil penjualan ladang itu nantinya dapat digunakan untuk membantu ekonomi keluarga Kate yang sedang terpuruk. Namun mereka berdua tetap bersikuku untuk tidak melepas ladang peternakan pemberian mendiang ayahnya itu. Penawaran untuk membeli ladang itu tidak hanya dilakukan oleh Mike. Seorang polisi lain di kota itu yang bernama Jack juga melakukan hal yang sama. Bahkan sering melakukan beberapa ancaman bernada keras, seperti akan mengancam bahwa ladang itu akan disita oleh bank jika mereka berdua tidak segera menjual ladang peternakannya kepada Jack. Jack ini adalah seorang polisi yang kaya namun memiliki watak kurang baik dibandingkan dengan Mike, adiknya yang juga seorang sheriff. Suatu ketika Mike sedang menunggu seseorang untuk bertemu. Rupanya yang ditunggu adalah seorang polisi yang bernama Jack yang itu. Mereka bertemu untuk membicarakan topik yang sama, yaitu bagaimana caranya agar Kate mau menjual tanah dan peternakan milik mendiang ayahnya itu dengan alasan yang sama pula, yaitu membantu ekonomi keluarga Kate. Tak lama mereka berpisah dan Jack menemui Kate di tempat dia bekerja sebagai relawan pemadam kebakaran. Jack merayu Kate agar dia mau menjual tanahnya. Bahkan Jack bercerita tentang sejarah tanah itu hingga menjadi milik ayah Kate. Jack telah menuduh ayah Kate telah mencuri tanah milik ayahnya. Namun Kate tetap tegar sebab ayah dan keluarganya bukanlah pencuri. Mereka adalah orang baik-baik dan mendiang telah memberi tanah itu dengan sah dan harga yang sesuai. Akhirnya Jack pun menyerah dan segera pergi dari Kate sambil terus berpikir bahwa dia harus memiliki tanah itu bagaimana caranya. Sementara itu di sebuah kantor militer Afghanistan, komandan memanggil Sersan CJ, anak buahnya yang ikut berperang bersama mendiang suami Kate. Dia adalah sahabat karib mendiang suami Kate. Dia dipanggil untuk pindah tugas ke daerah asalnya, namun diberi tugas juga untuk mengantarkan anjing kesayangan peliharaan mendiang ayahnya, Alex, yang bernama Dakota.
Komandan itu berpikir bahwa anjing itu harus dikembalikan kepada keluarga mendiang agar tidak mengalami stres dan trauma yang mendalam. Karena menurutnya anjing yang sudah ditinggal mati oleh pemiliknya maka sudah tidak bisa lagi bertugas dengan baik. Dia akan selalu ingat kepada pemiliknya. Tugas itu pun diterima dengan baik dan segera dilaksanakan oleh Sersan CJ. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh dan melelahkan, akhirnya Sersan CJ sampai juga di wilayah keluarga rekannya itu. Namun di tengah perjalanan, mobil CJ telah dibuntuti oleh seorang polisi yang bernama Jack. Dia menilang mobil itu dengan alasan CJ telah melakukan pelanggaran atas peraturan negara itu, yaitu plat mobilnya bukan dari negara bagian tempat CJ berkunjung. Sersan CJ tak menghiraukan surat tilang itu, bahkan dia membuang surat tilang itu dan segera mengendarai mobilnya ke rumah keluarga temannya itu. Sesampai di depan rumah Kate, CJ mendapat sambutan yang kurang menyenangkan, bahkan disuruh segera pulang meninggalkan rumahnya. Kate menyangka CJ adalah orang yang hendak membeli tanah dan peternakannya. Tak disangka Dakota keluar dari mobil dan segera menghampiri CJ. Kate pun kaget dan heran kenapa anjing milik suaminya itu tiba-tiba datang dan terlihat akrab dengan temannya itu. Di sisi lain, Alex yang sedang berkunjung ke rumah kakaknya itu sedang berdiskusi dan membicarakan soal kondisi keuangan bisnis peternakan Alex dan ibunya. Untuk kesekian kalinya, sang kakek mencoba menghitung kondisi keuangan peternakan Kit atas permintaan Alex. Kakeknya geleng-geleng melihat betapa besar kerugian dari usaha anaknya itu. Kakeknya sudah kebingungan mau membantu apa lagi, sebab kondisi peternakan mereka berdua sudah sangat merosot dan mengalami kebangkrutan. Bahkan kakeknya juga menyarankan kepada Alex agar ibunya menjual saja tanah dan peternakan itu untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga dan persiapan sekolah Alex. Namun Alex tetap tidak mau menjual tanah itu, sebagaimana ibunya juga berpendapat demikian. Kembali ke cerita CJ tadi yang sedang menemui Kate. Setelah melihat keakraban Dakota dan CJ, maka rasa curiga Kate pun hilang. Kate mulai tersenyum dan ramah dengan CJ. Kemudian CJ bercerita bahwa ia adalah teman akrab suaminya sewaktu bertugas di Afghanistan. Ia ditugaskan oleh komandan untuk mengembalikan Dakota dan beberapa barang pribadi milik Clay Sanders. Tiba-tiba Dakota berlari dan pergi ke sebuah tempat yang ternyata adalah makam liang Clay Sanders. Rupanya ia ingat dengan tuanya itu. Mereka bertiga segera menyusul dan Kate bercerita bahwa Clay sengaja mereka makamkan di tempat itu karena mendiang suaminya itu sangat menyukai tempat tersebut selagi masih hidup. Akhirnya CJ pun bercerita jika dulu mendiang teman akrabnya itu sering membantunya ketika sedang berperang, sehingga dia merasa berhutang nyawa kepada mendiang Clay. Dia berjanji untuk melakukan apa saja kepada keluarga Clay untuk membalas kebaikan Clay. Kate pun meminta CJ untuk membetulkan beberapa pekerjaan di rumahnya. CJ pun bersedia melakukannya ketika CJ sedang membetulkan wastafel Kate yang ditemani oleh Dakota. Tiba-tiba Alex mengambil sebuah kotak yang dibawa oleh CJ tanpa sepengetahuannya. Kotak itu dibawa ke kamarnya dan ketika dibuka isinya adalah tanda pengenal mendiang ayahnya dan peluit yang digunakan ayahnya untuk memanggil Dakota. Lalu Alex mencoba membunyikan peluit itu dan tiba-tiba Dakota datang menghampirinya ke kamar. Dakota terlihat ingin mengenal lebih dekat anak tuanya dahulu. Setelah selesai memperbaiki wastafel, CJ pun segera pamit untuk pulang dan ingin menghabiskan waktu cutinya selama seminggu. Namun Kate terlihat keberatan jika CJ pulang. Dia menyuruh CJ untuk menginap sore itu dan menjanjikan sarapan yang enak esok paginya. Di suatu pagi, Dakota sudah terlihat akrab dengan Alex. Alex pun mengajak Dakota untuk berkeliling melihat peternakan milik ibunya. Dia mengenalkan beberapa jenis hewan peliharaan di kandang peternakan itu kepada Dakota. Setelah Kate memenuhi janjinya untuk membuatkan sarapan yang lezat untuk CJ, CJ pun melanjutkan pekerjaannya untuk memperbaiki kandang milik Kate yang rusak. Ditemani oleh Kate, mereka sambil mengobrol mengenai Clay Sanders dan kondisi mereka saat ini setelah kepergian mendiang suaminya itu. Pada malam hari, CJ mengajari beberapa trik agar Dakota lebih cepat merespon perintah dari tuanya. Karena selama ini, sejak kepergian Clay, Dakota telah mengalami gangguan jiwa atau stres dan suka merenung. Keesokan pagi, CJ mengajak mereka berdua untuk melakukan latihan bersama Dakota. Namun Alex yang sejak awal tidak terlalu menyukai keberadaan Dakota, mereka jenuh dan malas untuk melakukan latihan dengan Dakota. Kate, ibunya yang sabar, membujuk anak gadisnya itu untuk terus melakukan latihan bersama anjing kesayangan mendiang suaminya itu. Dia merayu dan mengatakan kepada Alex jika Dakota adalah bagian dari keluarganya. Dakota harus akrab dan mengerti instruksi dari mereka agar komunikasi di antara mereka dapat berjalan dengan baik. Akhirnya Alex pun bersedia untuk melakukan latihan bersama Dakota.
Hasil dari sebuah latihan yang cukup melelahkan, Dakota pun dapat dengan mudah melakukan beberapa perintah dari Alex dan akhirnya mereka pun bersahabat dekat. Setiap hari Alex bermain dengan Dakota, teman barunya itu. Bahkan Alex mengajak Dakota ke rumah kakeknya untuk berkenalan dengannya. Hari berganti hari, Alex senantiasa berjalan berdua bersama Dakota. Suatu hari mereka berjalan bersama ke kota. Tanpa sengaja mereka berdua bertemu dengan Mike, seorang polisi di kota itu. Mereka sedang duduk menikmati minuman di sebuah taman kota. Rupanya keberadaan mereka diketahui oleh Jack dan sepertinya dia berusaha untuk memata-matai Alex dan Dakota. Dakota mengajak berkenalan dengan putranya yang bernama Ethan. Awalnya Ethan tak suka dengan Alex karena dia tak memiliki gadget semahal yang Ethan punya. Akan tetap tapi Ethan terlihat menyikir Dakota. Dia mengelus kepala Dakota dan Dakota meresponnya dengan baik, pertanda bahwa mereka sudah berkenalan. Cerita dilanjutkan ketika Alex dan Dakota jalan-jalan di kantor ayahnya dulu. Ketika itu Alex takjub dengan keberanian Dakota yang bisa dan berani turun ke lantai bawah tanpa menggunakan tangga, persis seperti Mindy yang ayahnya dulu. Kejadian menakjubkan ketika Alex mengajak Dakota jalan-jalan ke sebuah taman di tanah milik ayahnya. Dia menemukan sebuah batu yang aneh dan seperti ada serpihan yang bersinar seperti kaca. Kemudian batu itu dibawanya dan ditunjukkan kepada si kakek saat kakeknya sedang bermain golf. Di lain sisi terlihat Jack berkunjung ke rumah Kate, namun dia hanya bertemu dengan CJ. Jack nampak berbasa-basi, namun kehadiran Jack tidak disukai oleh Dakota dengan sikapnya yang terus menggonggong. Jack pun terus kabur tanpa berpamitan. Kate, ibunya Alex yang bekerja di pemadam kebakaran, terlihat sedang sibuk mempersiapkan perlengkapan pemadam. Dia harus segera menolong korban kebakaran yang adalah tetangganya sendiri. Informasi ini diperoleh dari atasannya yang mendapat laporan bahwa ada kejadian kebakaran di dekat rumah. Kate pun bersiap pergi menuju lokasi kebakaran. Singkat cerita, setelah sampai ke lokasi kejadian, rupanya tidak ada kebakaran. Kemungkinan ada laporan yang salah dari kantor. Yang terjadi adalah seekor kucing milik nenek-nenek yang naik ke pohon yang terlalu tinggi sehingga tidak dapat turun. Dengan cekatan, Kate naik ke atas pohon dengan maksud menolong kucing itu. Namun usahanya sia-sia, dia terjatuh ke tanah. Dakota yang ketika itu mendengar kejadian kebakaran segera pulang dan hendak berusaha menolong. Di saat bersamaan, Dakota yang dikenal anjing yang cekatan itu seketika menangkap kucing yang tiba-tiba terjatuh dari atas pohon dan langsung menangkap kucing kesayangan nenek itu dengan tubuhnya. Pada suatu malam, ketika Alex sedang tertidur, tiba-tiba Dakota teringat dengan mendiang ayahnya Alex. Dia segera bergegas pergi menuju kantor Clay. Ketika masuk ke ruangan lewat pintu kecil, terlihat ada sesuatu yang mencurigakan. Dakota segera memeriksa seluruh ruangan dan terlihat sesosok orang bertopeng masuk hendak mencuri sesuatu. Dakota terus menggonggong untuk mengusir pencuri itu sampai akhirnya pencuri itu pergi tanpa membawa barang apapun. Di balik kisah ini, rupanya Jack terus mencari akal agar usahanya untuk membeli tanah Kate berhasil. Salah satu hal yang dilakukannya adalah Jack berusaha menangkap anjing kesayangan Alex, namun usahanya terus gagal. Pada suatu hari, Kate dan CJ ikut membersihkan mobil damkar, ditemani Alex dan Dakota di kantor damkar. Tiba-tiba Kate mendapat telepon dari seseorang yang memberikan informasi bahwa telah terjadi kebakaran cukup hebat di sekitar rumahnya. Segera Kate bersiap untuk berangkat dengan ditemani oleh CJ, namun Alex dan Dakota tak tega melihat ibunya. Mereka ikut ke lokasi kejadian dengan menaiki mobil damkar. Setiba di sana, sebuah rumah sedang terbakar dan terdengar suara minta tolong dari dalam rumah. Kate berusaha mendekati korban dengan mencoba masuk ke rumah itu lewat pintu depan. Namun tiba-tiba terjadi suatu ledakan cukup hebat yang membuat Kate terpental. Melihat kejadian itu, Dakota yang ikut sedari tadi mencoba menerobos masuk lewat jilatan api itu menuju korban yang ternyata seorang ibu-ibu. Dan akhirnya mereka berhasil menolong korban keluar dari rumahnya. Namun di saat bersamaan di malam itu, Dakota tiba-tiba menghilang dari rumah. Alex yang sudah merasa akrab dengan Dakota merasa kehilangan sesuatu yang disukainya. Ia terus melamun di teras rumah sambil menunggu jika Dakota tiba-tiba datang. Namun hari sudah larut malam, ibunya mencoba menenangkan Alex agar tidak bersedih. Dia berkata bahwa Dakota yakin akan kembali karena Dakota adalah bagian anggota keluarga kita, hiburnya. Malam itu juga, setelah Alex masuk ke kamar, CJ bercerita dengan Kate mengenai persahabatannya dengan Clay hingga Clay meninggal pada saat pertempuran terjadi. Ia merasa bersalah dan berhutang budi pada Clay.
Harusnya Clay yang mengalami luka paling parah. Malah dia menyuruh Dakota untuk segera menolong si Jay. Hingga akhirnya Clay mengalami pendarahan yang serius dan nyawanya tak tertolong lagi. Kate terlihat menangis terharu mendengar cerita si Jay. Keesokan harinya setelah mendengar kabar kurang baik bahwa Dakota telah hilang, Alex dan kakeknya segera membuat pengumuman tentang berita kehilangan anjing kesayangannya itu. Kakek dan Alex sibuk menempelkan kertas pengumuman Dakota ke hampir di seluruh sudut kota itu. Tak lama Ethan pun datang dan rupanya dia telah mendengar berita hilangnya Dakota, anjing kesayangan Alex. Dia langsung membawa Alex ke kantor tempat Sheriff Jack bekerja. Alex heran, kok kenapa kita kesini? Sudahlah, nanti akan kujelaskan, timpal Ethan. Di depan kantor pamannya itu, mereka berdua mengawasi kantor dari kejauhan menggunakan teropong. Setelah dirasa aman, Ethan memberikan kunci kantor Sheriff Jack dan menyuruh Alex untuk masuk dari pintu belakang. Akhirnya Alex dengan mengendap berhasil menemukan Dakota yang sedang terkurung di kantor Sheriff itu. Meski dengan susah payah, pada akhirnya Dakota berhasil dibawa keluar dari kurungan itu. Dan hal ini pun didukung oleh Mike yang sengaja membiarkan keduanya keluar dari kantor polisi dan ancaman Jack yang berperilaku tidak baik. Setelah mereka berhasil kabur, Alex mengucapkan terima kasih kepada Ethan. Sebelum keduanya berpisah, Ethan mengutarakan hal penting mengenai kondisi tanah selama ini dipertahankan oleh Alex dan ibunya untuk tidak dijual. Namun pengamatan Ethan setelah membaca peta geologi dan tata kota tanah mending ayah Alex menyimpan banyak batu permata atau berlian. Ini sebabnya kenapa Jack, si polisi yang jahat itu, berusaha mati-matian agar tanah itu menjadi miliknya. Saat Alex tiba di rumah bersama Dakota, si Jay berpamitan kepada Kate dan putrinya itu untuk kembali bekerja karena cutinya yang telah habis. Ternyata si Jack telah menguntit si Jay dari tempat yang tak terlihat oleh si Jay. Tak lama si Jay berlalu, Jack menemui Mac yang sejak dari tadi menunggunya. Jack kemudian menjelaskan mengapa dia bersikeras ingin membeli tanah milik Kate Sanders. Dia menjelaskan kepada Mac bahwa tanah itu menyimpan banyak harta karun, yaitu berlian. Jack lalu menunjukkan batu permata yang ditemukan di tanah milik Kate. Jack mengancam Mac agar tidak ikut campur mengenai persoalan ini, sebab menurut Jack, tanah itu sebenarnya milik mendiang ayahnya yang direbut oleh mendiang ayah Kate Sanders. Di suatu malam, tanpa sengaja Alex menemukan beberapa lembar kertas makalah yang berisi peta harta karun milik sang ayah di tanah itu. Ia terus mempelajari peta itu. Kemudian paginya Jack datang dan mengancam Kate bahwa tanahnya akan disita oleh bank. Ia memaksa Kate untuk memenuhi permintaan terakhirnya hingga jika Kate tidak mau menjual tanah itu, bank akan menyitanya. Tiba-tiba Alex muncul dan menunjukkan kertas yang ditemukannya tadi malam kepada keduanya. Jack menghindar lalu pergi. Ia takut maksud jelasnya terbongkar. Pada suatu malam, Alex pergi untuk mencari harta karun yang ditunjukkan mendiang ayahnya itu bersama Dakota. Mereka pergi tanpa sepengetahuan ibunya. Mereka berdua pergi ke hutan di tanah milik mendiang ayahnya dengan membawa perlengkapan seperti bantal dan selimut. Ibunya yang sejak dari tadi tertidur di meja makan akibat kelelahan setelah seharian bekerja, tiba-tiba terbangun dan kehilangan Alex. Ia segera menelpon kakek. Kakek yang emosi langsung mendatangi kantor Jack. Ia mengancam Jack untuk memukulnya dengan bola golf jika tidak segera mengembalikan Alex. Sementara itu, perasaan Kate yang tidak tenang berjaga malam itu. Dia menduga telah ada orang yang menculik anaknya dan Dakota. Kate tampak hilir mudik di teras depan rumahnya sambil memegang tongkat besi, seakan bersiap untuk memukul orang yang menculik anaknya. Sementara itu paginya, Alex dan Dakota yang sejak tadi malam pergi ke hutan. Mereka berdua menemukan sebuah tanda yang mirip dengan peta. Mereka berdua lalu menggali tanah itu dan menemukan sebuah kotak harta karun. Mereka pun bergegas membukanya dan ternyata isinya sebuah kertas dan foto keluarga. Ditemukan pula sebuah surat yang ditulis oleh mendiang ayahnya. Surat itu berisi pesan bahwa ayahnya sangat menyayangi Alex dan ibunya. Ayah Alex mengatakan pula dalam suratnya bahwa harta paling berharga sang ayah adalah putrinya, yaitu Alex dan Kate, serta Dakota yang telah kembali ke keluarga mereka. Kakek meminta Jack untuk berkata jujur, namun Jack yang memang merasa tidak melakukan tuduhan itu, dia diam saja. Rupanya sang kakek bertambah emosi dan langsung mengayunkan tongkat golfnya dan kakek pun terjatuh sendiri akibat penyakit encoknya yang tiba-tiba kambuh. Jack yang melihat hal itu tak tega dan langsung memanggil ambulan untuk mengantarkan sang kakek ke rumahnya.
Keesokan harinya, Jack tidak melewatkan kesempatan itu untuk menjenguk sang kakek yang masih beristirahat di rumah ditemani Kate Sanders dengan maksud sembari membujuk sang kakek agar mau merayu Kate untuk menandatangani surat jual beli tanah milik Kate. Kate tak kuasa menolak, dia sedikit takut dengan ancaman Jack dan apa yang akan terjadi kemudian jika dia tidak menandatangani surat itu. Ketika Kate hampir menandatangani surat jual beli itu, di saat bersamaan Sidney pun datang, yang sejak dari tadi memang telah ditelepon oleh Kate untuk ikut membantu menangani persoalan yang sedang dialami mereka dan berhasil mencegah Kate Sanders untuk tidak menandatangani surat itu. Kate kembali tersadar dan terlihat lebih bersemangat dengan kehadiran CJ. Kate kemudian menemui CJ. Dia sangat berterima kasih dengan CJ. Dari raut mukanya tampaknya Kate Sanders menyukai kehadiran CJ di sampingnya. Hal itu juga setelah Jack gagal meminta tanda tangan Kate Sanders. Si polisi itu malah berniat membakar seluruh kandang peternakan Kate. Dia tidak suka dengan sikap Kate dan keluarganya yang menolak untuk menjual tanah itu kepada Jack. Jack menyiramkan bensin ke kandang yang terbuat dari kayu dan menyiram halaman rumah dengan bensin menuju rumah keluarga Kate Sanders. Saat itu Kate sedang tidak berada di rumah. Dia sedang bekerja di kantor damkar. Tetangganya yang mengetahui kejadian itu segera menelpon Kate dengan mengatakan bahwa ada seseorang yang sedang membakar kandang dan rumah Kate. Dia bergegas pulang untuk mencegah kejadian yang lebih buruk. Mendadak api langsung menyambar ke kandang milik Kate dan dengan cepat api itu berjalan ke arah rumah Kate. Ethan yang mengetahui hal itu segera memberitahu Alex dan Dakota untuk pulang. Namun Alex yang tak sabar ingin cepat sampai, segera loncat dari sepeda dan berlari ke rumah lewat jalan pintas agar lebih cepat sampai ke rumah. Tak disangka mereka memergoki Jack yang kabur untuk melarikan diri. Alex menyuruh Dakota untuk mengejar Jack agar tidak berlari jauh. Mereka menyeret Jack ke halaman rumah untuk dimintai pertanggungjawaban. Jack menyulut api ke bensin yang sudah disiramkannya ke halaman rumah Kate. Dengan cepat api menyambar pula ke halaman rumah Kate. Namun Dakota yang melihat hal itu langsung berlari dan mencoba memutus api yang hendak menyambar rumah keluarga tuanya. Akhirnya api berhasil dipadamkan dan Jack ditangkap oleh Mike yang sedang berada di lokasi kejadian. Polisi ditangkap oleh polisi. Jack dibawa ke kantor polisi untuk dimintai pertanggungjawaban atas tragedi yang dilakukannya itu. Alex langsung memeluk ibunya. Mereka terharu atas kejadian itu. Alex menunjukkan sebuah batu yang pernah ditemukannya kepada ibunya. Akhirnya ibunya pun mengerti. Inilah alasannya mengapa Jack begitu antusias ingin memiliki tanah keluarga mereka. Beberapa hari setelah kejadian itu dan Jack telah ditahan atas perbuatannya, keluarga Kate dan Alex terlihat lebih tenang. Mereka sedang menikmati waktu bersantai. Kate dan keluarganya terlihat lebih tenang dan berbahagia dari hari-hari sebelumnya yang penuh dengan huru-hara dan rasa tidak nyaman dengan gangguan Jack. Kehadiran Dakota, seekor anjing mantan militer yang berjasa menyelamatkan keluarga dari huru-hara. Kisah ini mengakhiri semua alur cerita di film ini.